Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, sejenak kami mengajak kepada kita semua untuk kita bermuhasabah atas petunjuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Akthiru hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Iya. Di antara petunjuk buat kita semua, saudara dan sahabatku, untuk kita memperbanyak mengingat kematian. Kematian, saudaraku, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa kita undur meskipun sesaat. Karena itu semua telah tertulis dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Allah ciptakan kita di perut seorang ibu, inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wa yursal ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat. Ketika penciptaan salah seorang di antara kita di perut seorang ibu, 40 hari Allah utus seorang malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk meniup ruh padanya, dan Allah memerintahkan untuk mencatat 4 perihal, mencatat amalnya, mencatat rezekinya, dan mencatat ajalnya, dan bahagia atau dia sengsara. Maka saudara dan sahabatku yang kami muliakan, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentu akan mempersiapkan dengan sebaik-baik persiapan demi menyambut tamu yang kita tidak tahu kapan dia akan datang kepada kita semua. Dialah kematian. Mungkin setahun yang silam, atau bahkan beberapa bulan yang lalu, atau bahkan mungkin seminggu yang lalu, atau bahkan beberapa hari yang lalu, barangkali kita mendengar atau melihat saudara dan saudari kita dalam keadaan sehat bugar, penuh tawa dan senyum. Namun hari ini ternyata, saudaraku, ia telah pergi meninggalkan kita. Kita tahu bahwa kita tidak tahu kapan maut atau kematian menjemput kita. Entah esok, atau entah lusa, atau entah kapan, kita tidak tahu. Namun kematian, saudaraku yang kami muliakan, cukuplah sebagai nasihat buat kita semua yang menyadarkan diri kita semua hari ini dari kelalaian-kelalaian yang menghantarkan kita kepada kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita, saudaraku, akan sama seperti mereka yang hari ini meninggalkan kita, kembali kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia yang hari ini kita jalani
keluarga yang kita bangun, keharmonisan, bahkan teman dan saudara dan saudari yang kita jalin keakraban, dunia dan itu semua akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan mereka, karena kita akan kembali kepada kampung akhirat kita. Dialah halaman dan kampung abadi kita, yaitu akhirat. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Iya, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, iya, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Dan di akhirat kelaklah akan disempurnakan seluruh pahala-pahala. Faman zuhziha 'anil nar. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dihantarkan, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Sungguh benar-benar telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain tidak bukan kenikmatan, kesenangan yang menipu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita semua. Kullu nafsin dha'ikatul maut thumma ilaina turja'un. Ya, setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan, saudara dan sahabatku yang kami muliakan. Kematian datang berulang-ulang, menjemput setiap orang, baik orang tua, muda, ataupun masih anak-anak, orang kaya, ataupun miskin, orang yang kuat maupun yang lemah, apapun status dan jabatannya, kematian akan menjemput mereka. Semuanya menghadapi kematian tersebut dengan sikap yang sama. Tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menolaknya. Tidak ada kemampuan untuk menghindarinya. Bahkan tidak ada kekuatan. Tidak ada pertolongan dari orang lain. Karena kematian akan menjemput kita semua. Iya, saudara dan sahabatku yang kami muliakan, tidak ada yang bisa lari dari tamu yang tidak kita ketahui, dialah kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian ini. Kita mungkin masih ingat Nabi Adam alaihi salatu wassalam, umurnya 960 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kurang lebih 1000 tahun. Namun apa yang kita baca di kitab-kitab para ulama mengkhabarkan mereka berdua
telah meninggalkan dunia. Kematian telah menjemput mereka berdua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan kepada nabinya, kepada kekasihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat. Wa innahum mayyitun, dan juga mereka, siapapun, akan juga mati atau meninggal atau wafat. Begitulah Allah menegaskan kepada kita semua. Banyak di ayat-ayat Al-Quran jika kita menelaah, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana kamu berada, pasti kamu akan mendapatkan kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun engkau berada di sebuah istana atau benteng yang begitu tinggi dan nan kokoh, tapi Allah tegaskan yudrikumul maut, kamu akan menjumpai dan mendapati kematian. Siapapun di atas muka bumi ini, wahai saudara dan sahabatku yang kami muliakan, tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya kematian. Apapun sosoknya, raja, presiden, ataupun statusnya, memiliki jabatan, sandang, pangkat, dan kedudukan yang bagus di masyarakat atau di sekitarnya, semua pasti akan merasakan kematian dan tidak bisa lari dari yang namanya tamu yang tidak kita ketahui, dialah kematian. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, ajal telah Allah tetapkan di catatan takdir kita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu kapan waktunya. Begitulah Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada yang tahu esok atau besok apa yang kamu ingin usahakan atau apa yang kamu ingin kerjakan. Tidak ada yang tahu. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan setiap jiwa pun tidak ada yang tahu di bumi mana, di tempat mana, dalam kondisi apapun, tidak tahu kematian itu yang menjemput kita. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Mengetahui akan hal itu semuanya. Saudaraku yang kami muliakan, sungguh kematian dari orang-orang yang di sekeliling kita, entahkah orang yang kita cintai, orang tua kita, anak-anak kita, saudara dan saudari kita, tetangga kita, atau teman karib kerabat kita dan sebagainya, telah banyak menyadari kita semestinya. Oleh karenanya, kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingat yang namanya kematian. Banyak-banyak mengingat kematian, saudara dan sahabatku yang kami muliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru hadhi min ladza." Perbanyaklah mengingat, pemutus kelezatan, dialah kematian. Orang tua akan jauh dari anak-anaknya. Sebaliknya, anak akan meninggalkan orang-orang tua. Istri akan meninggalkan suami.
atau sebaliknya suami akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Teman, karib, kerabat akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan mereka. Bahkan kita masih ingat sosok sahabat Nabi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun minal ansar." Datang seseorang dari sahabat Ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembari pun dia mengucapkan salam bersama Nabi kepada Nabi, sembari berkata, "Tsumma qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang yang baik dari kalangan orang-orang yang beriman?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ahsanuhum khuluqa." Orang yang baik dari kalangan orang-orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sembari laki-laki Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyul mu'minina al-aqyas?" Lantas siapakah orang mukmin yang cerdas itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mukmin yang cerdas itu aktsaruhum lil maut dzikran." Merekalah orang-orang yang memperbanyak mengingat kematian. "Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Dan tentunya mereka yang memaksimalkan usaha dengan mempersiapkan kematian dengan sebaik-baik persiapan. Ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Bayangkan sahabat dan saudaraku yang kami muliakan. Nabi mengingatkan kepada kita semua untuk memperbanyak kematian. Memperbanyak kematian bukan hanya sekedar kita ingat, tetapi justru menghindarkan rasa was-was yang mungkin muncul di hati kita atau di pola pikir kita, sehingga kita takut. Tidak, tetapi justru mengingat kematian menganjurkan untuk kita memperbanyak amal saleh, memperbaiki kualitas amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal salehlah bekal terbaik seorang hamba untuk mempersiapkan kematian tersebut. Kita masih ingat wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatsba'ul mayit thalathan." Yang mengikuti mayit itu ada tiga perkara. "Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid." Dua perkara yang akan kembali dan satu perkara yang akan mengikutinya. "Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu." "Wa amaluhu." Yang mengikuti mayit itu ada tiga perkara: harta, keluarganya, dan amalnya. Harta dan keluarga akan kembali, sementara amal yang akan menyertainya. Maka perbanyaklah amal salih dengan memperbaiki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal salih. Wallahu ta'ala a'lamis sawab.